Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Kinoy. Oke ya, langsung aja. Kali ini aku mau main Minecraft. Kita lanjutin lagi petualangannya. Ini lihat, farm otomatis kita sudah mulai menguning. Gandumnya sudah mulai matang teman-teman. Kita coba aja ya. Kita belum coba hasilnya. Oke, kita tes bagaimanakah ini. Apakah ini berhasil teman-teman? Semoga saja berhasil. Tes Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Apa kurang banyak kali ya airnya? Wow, ternyata berhasil teman-teman. Yeay. Ya walaupun ada yang keluar-keluar sih ya lumayan lah, tapi berhasil. Coba kita lihat isinya. Mulai bertambah. Mereka masuk teman-teman. Oke, ternyata farm otomatis kita berhasil. Wah, sudah mulai banyak. Oke, sip, kita naik. Wah, tapi ada yang naik ke atas sih, tapi cuma satu lah, lumayan lah, bagus. Nggak buruk-buruk amat, lumayan. Mungkin karena airnya tadi kebesaran kali ya, atau dua kali. Oke, kita mulai tanam lagi. Kita tanam lagi pertanian kita. Wow, lu langsung mengisi dia banyak banget. Kok jadi berantakan gini? Kita ambil yang satu stak aja nih. Sip. Oke, kita mulai menanam lagi dari atas. Harus menanam lagi. Nah, kita nggak perlu nginjek-injek ini teman-teman, kita bisa dari sini aja sampai kok tuh. Soalnya kalau diinjek nanti kan dia jadi ini lagi, tanahnya jadi keras lagi. Jadi kita harus, jadi makanya jangan terlalu besar-besar lah. Oke sip. Oh tuh, betul kan. Aduh, cangkul aku, mana cangkul aku. Wah, nggak bawa cangkul lah, biarinlah satu dah. Jatuh ternyata aku. Oke, nanti ya, aku lagi nggak bawa cangkul, biarin aja nanti. Oh betul kan, sungguh. Oke lah, bodoh sekali kamu. Duh. Oke sip, kita pasang lagi nih. Harus di tepian banget kayaknya. Kita pasang lagi, nggak apa-apa. Yang penting farm otomatis kita sudah berhasil. Kita nggak perlu lagi memotong-motong lagi secara manual. Oke, okay, oh tunggu sebentar. Oke, okay, aku skip aja ya. Oke, okay, teman-teman, kali ini kita punya persediaan makanan yang cukup. Kita nggak perlu lagi bercocok tanam, menanam lagi, memotong lagi, menanam lagi. Sekarang kita sudah punya banyak roti-roti. Yoi. Sip, wah sudah malam, aku tidur dulu. Setelah itu perjalanan kita lanjutkan teman-teman. Tidur dulu. Sip. Oke, selamat pagi teman-teman. Sudah waktunya kita berpetualang lagi. Kita makan dulu sarapan. Yoi, kita sudah banyak makanan kali ini. Kita sudah mulai kaya teman-teman. Iya. Kali ini aku mau, wow, kok ada suara zombie. Kali ini aku mau berpetualang menyusuri mensa. Kita cari barang-barang sesuatu, mudah-mudahan ada sesuatu yang berharga temen. Sekaligus kita buka peti yang di itu kan ya, yang di mana? Yang di apa tuh? Yang di spawner skeleton. Kita persiapkan dulu peralatan kita untuk menjaga-jaga. Oke, sip, pedang siap. Oke. Kita mau menjelajah mensap kali ini. Wow, ada creeper. Kita tinggalin aja. Apa kita bunuh aja dah? Takutnya nanti dia meluk kita dari belakang. Jangan meledak. Ya ampun deh. Zombie. Kasihan kamu nyebur situ. Ya kenapa bawa blok ini dah? Aduh, kamu mah rusak saja bangunanku. Oke. Tanam. Wah, ini nih. Oke lah, kita mulai berpetualang. Mana mensap kita teman-teman? Sip.
aku juga belum tahu loh isi apa, isi chestnya itu apa beneran, karena aku emang belum buka sama sekali. Aku juga penasaran sih, mudah-mudahan kita dapat saddle ya, biar kita mudah mencari kuda, nanti kita mengumpulkan kuda. Oke, inilah dia yang momen yang kita tunggu-tunggu. Semoga saja bagus barang-barangnya. 1, 2, 3. Hah, ternyata kita kurang beruntung teman-teman. Hanya ada bucket, roti, tulang, dan string. Tulang, kalau tulang kita ambil lah. Kalau string buat apa sih? Nggak terlalu berguna. Ini, nah ini kita butuh ini nih, pumpkin seed. Jadi kita nggak perlu nyari jauh-jauh. Wih, golden apple dong, golden apple penambah stamina. Kok penambah stamina? Oke, okay. Nah ini ya. Mudah-mudahan kali ini kita dapat saddle teman-teman. Semoga saja. 1, 2, 3. Yah, tidak dapat juga. Cuma dapat, dapat frost walker dong. Kita ambil tulangnya, kita ambil. Ini apa? Beetroot, oke, okay, beetroot kita ambil juga, beetroot untuk nanam-nanam. Iron horse armor, wah, untuk kuda kita teman-teman. Tapi kita belum dapat saddle-nya. Ini biarin lah, kita titip di sini dulu. Nanti kita ambil kapan-kapan lagi. Wow, halo skeleton, kamu nggak bisa bergerak ya? Ha. Oke, okay, kita mulai berjalan menyusuri main safe kita. Oke, okay, teman-teman, kita di mana ya? Lubang main safe kita kayaknya di terowongan sini deh. Ke apa ya? Kayaknya? Sini kayaknya deh. Kita tes. Sini bukan ternyata. Di ini bukan? Kayaknya bukan. Di lorong berapa ya? Aku lupa. Ayo kita cari aja lah. Bukan juga. Ada dua jalur kalau nggak salah teman-teman mesaf ya. Wow. Suaranya menakutkan. Itu cari. Nah ini dia nih. Oke. Kita mulai ke atas. Mana blok? Sip. Kita lihat dulu skilling kita. Gitu. Oke. Sini kah ada jalan? Oh nggak ada. Parkour, iya. Kita ambilin ini aja ya. Kita apa? Kita ambilin apa? Kita keliling-keliling aja dulu lah. Biarin deh. Kita keliling aja dulu. Ini nanti aku mau ambilin di off cam aja. Semoga saja kita ada. Ya ampun, aku nggak bawa torch. Bawa deh dikit. Tapi gimana? Torchnya sini aja deh. Kita taruh bawah. Kita. Banyak iron. Biarin nanti aku keburuin. Sekarang kita menjelajah aja dulu teman-teman. Kita menjelajah. Kita pasang torch dulu. Torch. Banyak zombie. Oke, sip, tunggu dulu, aku belum pedang. Ayo. Mati lo, mati kau, yoi. Gitu. Kita ke mana ya? Kita ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Wah, ke kanan juga ada jalan, ke kiri juga ada jalan. Kita kemana dulu nih, teman-teman? Oh, aku tahu. Kita kalau mau apa? Kita kalau mau biar nggak nyasar, kita harus selalu masang torch di sebelah. Wih, dia bawa pedang dong. Ayo kita berantem, ayo berantem. Wow, dia bawa teman. Kita selalu pasang torch di sebelah kiri. Jadi nanti kita hafal kita ada di mana. Ada creeper dong. Creeper. Ya. Kenapa selalu meledak? Kita jalan-jalan cepet aja. Ada. Wow, ada skeleton. Aku ngumpet dulu. Sip. Okay, sip. Kayaknya gini kita kasih ini aja deh. Torch aja deh biar cepet. Okay, jangan meleduk. Wow, masih diserang juga. Leduklah situ, nggak apa-apa lah, bagus. Wow. Creeper. Kita terkena racun teman-teman. Makan. Kita terkena racun. Ayo, racun apa ini? Makan lagi. Yah, tidak dong, aku mati dong.
Sedih teman-teman. Ternyata berbahaya. Barang-barang kita hilang semua teman-teman. Apa dia ada di sana kali ya? Oke lah, kita lawan lagi dah, biarin aja lah. Tapi barang-barangku habis. Oke ya, aku skip aja ya, nanti kita sampai di main shop-nya aja. Aku sekalian nyiapin barang-barang. Oke teman-teman, aku udah ada di main shop lagi. Aku sudah persiapkan semuanya teman-teman. Kita saatnya balas dendam. Aku sudah bikin susu, udah ngambil susu dari sapi supaya kita dapat penawar racun dari si spider itu teman-teman. Kita mati juga karena kena racun spider teman-teman. Oke lah, saatnya kita balas dendam. Mana dia? Ini dia nih, si Ancam nih. Hai Jambi. Mati kau. Kita pasang torch. Oh, masih ada lagi dia. Ayo panggil sini semua teman-temanmu. Oh, wow, kok dia bawa tameng? Oke, mundur. Hajar. Mundur, hajar. Mundur, hajar, hajar. Wow, aku diserang oleh 5 zombie teman-teman. Masakan. Wah, itu jangan-jangan baju kita teman-teman, kita ambil. Betul kayaknya dah. Ini perlengkapan kita dah tadi teman kayaknya. Kok bisa dipakai mereka ya, aneh banget. Oke, kita saat menjajah lagi. Mana dia? Oke. Kita dulu, tunggu dulu. Kita taruhin di sini. Oke, sip. Kita naik. Oke. Kita kemana? Kita lurus dulu, teman-teman. Lewat sini aja. Oke, sip. Kita pasang torch. Ini torch juga. Wow, ada turunan ke bawah. Waduh, tiba-tiba saja creeper jatuh di hadapanku. Ini dia lagi. Susu dulu. Ya ampun dong, mati lagi dong. Oke teman-teman, waktunya kita balas dendam. Aku sudah pakai armor lengkap lagi. Aku sudah bawa susu untuk melawan mereka. Mungkin strategi kita salah kali ya teman-teman. Mungkin kita terlalu maju. Mungkin kita harus lawan mereka secara perlahan-lahan teman-teman. Kita maju sedikit, taruh obor, kemudian maju lagi. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita taruh obor-obor supaya mereka tidak spawn. Kita harus perlahan-lahan masuk teman-teman. Jangan berburu nafsu. Mungkin itu kesalahan kita tadi teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Kita adakah musuh yang kita bisa panah? Oh, di sana ada creeper teman-teman. Oke, kita ini ruangan besar ini nih yang berbahaya ini nih teman-teman. Apa kita perlu kesana dulu kali ya? Coba kita kesana teman-teman. Kita coba. Oke, mana kapakku? Semoga tidak ada musuh dari belakang kita teman-teman. Oke, kita maju perlahan-lahan. Kita taruh torch di sini. Ada spawner di sana teman-teman. Tapi kita harus perhatikan dulu. Kan nih ada si Oncom nih, Oncom creeper. Mana tuh dia? Oh, dia enggak datang. Di belakang kita. Oke. Kita pancing dia ke sini teman-teman. Ayo. Ini dia. Oncom. Mati kau. Oke. Sebuah trik yang bagus. Oke, kita lawan ke depan. Oh, di sana masih ada teman-teman. Kita pasang. Mundur dulu. Si Oncom. Oke, biarinlah meledak sekalian. Masih ada lagi kah? Kita harus sebentar. Kita pakai ini resip. Oke, kita pasang torch di mana saja, di tempat-tempat yang sekira. Susu. Oke, mana dia?
mana sih lama-lamanya? Oh. Oke, mati lu. Oke, wah susu lagi. Oke, sip, makan. Kayaknya spidernya yang itu deh tadi, teman-teman. Oh, ini deh. Spawner laba-labanya kayaknya itu deh, jangan-jangan. Kita maju aja deh. Akhirnya kita sudah melawan laba-labanya, teman-teman. Nah, kita sudah pasang torch biar dia nggak spawn lagi di sini. Oke, kita harus hancurkan dulu ini. Oke, mantap. Oke, ini sarang laba-labanya juga. Up. Oke, kita harus bersihkan dulu ini, teman-teman. Biar dia nggak muncul lagi di sini. Kita harus pasang torch sekitar sini juga. Masih ada kah? Oh. Oke, sip. Kita mulai berkeliling. Oh, hop, masih ada. Oh, dia. Ini dia. Mana tuh dia? Kok hilang? Sini. Mati. Makan, kita makan dulu. Oke, tenang. Jangan panik. Oke. Wow, masih ada dia di atas. Dia sedang mengintai kita. Dia nyangkut, teman-teman. Oke. Kita mulai mana, mengkeliling lagi kah? Nah. Oke, di sini ada spawn. Oke, kita mulai maju perlahan-lahan. Adakah musuh? Oke, kita persiapkan panah dulu. Panah. Biar kita bisa menyerang dari jarak jauh, teman-teman. Susu kita pindahin ke bawah. Oke, sip. Mana dia? Oke. Wah, ini di bawah. Pindah-pindah kita ke sini lagi. Adakah jalanan lagi? Di sini. Oke, kita pasang dulu torch-nya. Kita intai perlahan. Kayaknya di sini mungkin ada lagi nih spawner laba-labanya nih, teman-teman. Oke, kita berkeliling dulu ke sekitar sini. Aman. Masih ada. Di sana ada lagi laba-laba, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Kita ke atas, ini ada tangga ke atas. Ini ternyata jalannya dia. Oke, sip. Pasang torch lagi. Op. Oke. Pelan-pelan dulu, jangan nafsu. Kita lihatin. Untung saja. Mana tuh? Oke, sip, kita makan lagi. Biar efeknya berkurang. Oke, kita pasang torch di sini. Oke. Aku belum menemukan chest nih, teman-teman. Ternyata luas banget di sini, teman-teman. Jangan sampai kita nyasar nih. Kalau nyasar bahaya banget nih, teman-teman. Oke, kita pasang torch di mana aja. Wow, masih ada si musuh. Laba-laba. Mati kau. Makan lagi. Oke. Wah, ada Enderman di sana, kita ngumpet aja. Wah, ada spawner lagi dong. Bener deh, banyak banget spawner laba-laba di sini, teman-teman. Ada creeper. Creeper kita panah dari jarak jauh. Dia palanya doang muncul. Kena kau. Oncom. Mati. Oke, sip. Kita harus buru-buru masang torch-nya di sana, teman-teman. Kita siapkan dulu. Lompat. Kan. Bener kan? Cepetan. Ya, lama banget. Kita pasang touch. Oke, sip. Oke, saya ada. Kita keburu makan. Makan dulu. Oke, kabur. Oke. Mati lagi, tapi kita sudah lumayan deh, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Biarin nanti offline aku hajar mereka, teman-teman. Sampai jumpa, dan jangan lupa di subscribe. Bye.